Anime jangka panjang ya ini men, terdeblak untuk season ketiga dari bulan Januari lah. Bulan Januari keluar 2 episode, terus bulan Maret keluar lagi 2 episode. Nah ini bulan Juni men, keluar lagi, tapi ini masih episode 1 sih ya. Hanya satu episode yang keluar, yaitu episode kelima. Jadi buat di review episode keempat, lupa aku, udah lama banget ini. Langsung saja ke animenya lah, terdeblak episode kelima. Oke. Yang terakhir aku inget tuh Tartarus Ross sudah ketahuan gitu, sudah ya musnah lah, udah dimusnahkan Tartarus Ross. Sang idol ha? Sang idol minta pertolongan melalui televisi. Nah ini ya. Oke. Orang baru kok ya. Bener. Di bagian episode keempat berarti si putri nggak tahu siapa, sang waifu minta pertolongan si Akatsuki. Oke men. Karakter baru berarti ini, karakter baru anjir. Karakter baru aku baru lihat loh. Nah ini siapa lagi nih ya? Oke, nggak kelihatan men. Wanjir opening langsung. Ini salah satu opening yang aku suka loh. Bagian riffnya tuh enak gitu loh, ringan bagian riffnya men. Oke. Main aman, skip. Oke. Episode kelima lah ini men. Ini juga salah satu anime berdurasi sangat panjang gitu. Durasi sampai 28 menit sendiri men. Setengah jam sendiri nih anime. Wanjir. Setengah jam sendiri itu udah plus opening sama ending. Kalau opening ending dikurangi yo paling yo 26. Kalau nggak 26 ya 25-an lah. Durasinya memang panjang nih anime. Oke. Nah, ini ninja ya, aku lupa ini ninja. Kalau nggak salah episode keempat muncul. Lagi. Ini sama kayak anime Bungo Stray Dogs. Aku mengikuti langsung ke season ketiga gitu. Jadi yo untuk season 1 2 enggak ngesama sama sekali tah. Oke, men. Untuk episode ke-6 belum ngerti tak kapan keluar. Kayaknya bulan ini, bulan Juni kayaknya keluar. Jaraknya kalau nggak sebulan, dua bulan ini anime. Oke. Oke, guys, Mas. Oke, men. Karena Tartarus sudah selesai, ini cuma misi nyari si waifu yang diculik gitu. Lah masalah aku lupa namanya siapa itu yang diculik. Ngapa ini? Minta salaman, pegang tanganku lagi men. Ini ngapain itu? Tujuannya apa? Faedahnya apa pegangan tuh men? Anjir gelap lagi men. Desember bukannya udah kalah Desember. Siap men. Itu musuh semua itu. Bener kan musuh, bener musuh. Walaupun robot itu musuh men. Oke, masih awal langsung action lah ini.
memang cocok anime yang ditunggu sampai berbulan-bulan. Memang kayak gini gitu loh. Awal langsung action, man. Oke. Vampir Akatsuki Kocho. Kayak gitu easy gitu loh. Easy banget. Oke. Waifu ngambek. Ini waifu ngambek. Wajah musuh lah, kita kayaknya udah habis musuhnya, men. Nah ini apa lagi nih? Ada musuh lagi nggak ini? Robot gede, yes, oh nggak ada kosong. Lantai biru. Lah ini akhirnya manusia, men. Tadi robot terlalu easy gitu ngelawan robot, men. Itu kami mega, siapa lagi? Emang ada siapa? Emang siapa pendeta Miku? Kain Miku no Kain, Kain no Miku, Kain pendeta Kain. Siapa itu emangnya? Oke, tinggal ngebattle ini, man. Ini anime memang gak ada di YouTube. Ngebattle yang ditunggu-tunggu ini. Langsung acus. Siap, men. Raja singa. Nah ini langsung kan one hit. Langsung jatuh, jazz. Masa enggak ada perlawanan, itu gampang banget. Betul ini yang tak tunggu-tunggu jurusnya si Akatsuki lo. Jurusnya tuh unik, men. Nama-nama jurusnya tuh unik. Ini belum keluar ini, belum, ya mungkin mahonya, sihirnya masih belum keluar. Oh, living dead. Oh, siap, men, zombie. Mayat hidup kan zombie, men. Vampir buatan lah, ini kok kayak zombie ini. Vampir. Aslinya zombie, men, kok vampir sih? Oke. Ya diserang mata. Diserang tanah langsung muncul. No cacat. Tapi enggak keluar darahnya itu loh. Walaupun ketusuk tuh enggak keluar darahnya, man. Nah, ini malah efek-efek ungu-ungu. Jangan nih fansnya ungu ini, man. Oh, yo ingot ya enggak kuat waifu. Waifu ngelawan ini ya enggak kuat, man. Enggak kuat. Kayaknya kan gerakan diserang semuanya itu mah enggak kuat. Oke. Tokasan. Siapa itu Tokasan? Wah, ini masih bisa bertahan, men. Wah, anjir. Just we are gonna. Mati ini si Akatsuki. Langsung di depan matanya. Kalau Akatsuki mati ya sudah, ini anime nggak jalan. Ini tokoh utamanya si Akatsuki yuk. Kenapa nih? Berubah. Oh siap, men. Punya sayap ini. Ini baru nih punya sayap ini. Jurus baru pak ya. Memang harus ada pemicunya memang. Lah si Akatsuki ketusuk kayak gitu kok. Lah ini malah bangkit lagi. Lihat Akatsuki bangkit lagi, men. Wanjir. Nah ini kita tunggu-tunggu jurusnya itu loh. Rigurus arumu matua kan. Kayak bahasa Arab wah, langsung bangun. Ngimpi ternyata, men. Oke, siapa lagi nih? Kanase, siapa Kanase?
siapa lagi men? Wah anjir, waifu sadis, waifu sadis. Orang baru melek langsung diserang gak ini men? Waifu sadis ini. Kan, copot kan, wah anjir, sadis gila. Gimana? Ngeset, itu tak masalah. Nah, ini, oke melawan kucing. Hubungannya apa dengan kucing? Oke. Yukina, Yukina yang mana Yukina? Apakah Yukina yang barusan? Oh, Himuraki berarti pengikutnya lah, temannya lah. Oke. Bajunya pun gak ganti gitu loh, bajunya gitu loh. Masih utuh men, kayak tadi ah. Nah ini siapa lagi? Kok ada elf? Tuh nyanku. Tak kirain elf, ternyata kucing toh, nyanku. Angel Fob. Oh siap men. Oh ini sebutannya Angel Fob po. Ini si Akatsuki baru tahu berarti yo identitas Angel Fob hanya di season ketiga men. Nah kan baru tahu kan sama berarti. Oh. Oh, TKN baru tahu dan udah tahu toh. Siap. Ya, ngasih subtitle memang keren. Senjata ilahi baru lah ini, men. Ilahi baru. Sudah setengah jalan ini. Setengah jalan episode. Maksudnya cuma percakapan lagi men, tanpa action lagi. Action di awal tadi action. Organisasi Raja Singa. Nakutin banget. Emang gak ada nama lain gitu ya? Organisasi apa gitu? Raja Singa men. Anjir. Ini bukannya si Himuraki? Himuraki. Oh ini berarti di flashback. Berarti setelah Tartarus Ross musuhnya ini. Nah dibahas terus kok. Episode 1, 2, 3 kan membahas tentang Tartarus Ross. Karena itu memang musuh utamanya men. Nah, organisasinya udah selesai. Yuk musuh baru lah ini Itogami. Evolusi. Wanjay. Jadi sudah ngobrol, ini ngobrol lagi men. Nggak, ngobrol lagi anjay.
Oh, siapa lagi nih ketua ADL? Siapa lagi tuh? Para vampir oke okay, men. No komen aku tah. Untuk urusan kayak gitu no komen ini. Percakapan doang ini men. Pengin tak skip tapi kok kayak motong alur cerita lah ini. Kalau enggak di skip kelamaan lah ini men. Serba salah gitu loh. Itu kami mega. Muncul lagi nih siapa nih ya? Oke. Agen, ada dua orang, dua agen. Enggak paham aku itu maksudnya apa gue. Malaikat palsu. Apakah malaikat yang enggak punya sayap atau gimana itu? Malaikat palsu. Nah, ini saudara ini sendiri masuk. Enggak tahu kalau itu malaikat nih. Oh, bukan malaikat. Oh, nge-flashback lagi ya kan. Wah, anjir. Action-nya cuma di bagian depan, pertengahan sampai muka ending ini. Percakapan terus, men. Oh siap nih siapa lagi nih ya? Profesor siapa lagi tuh? Tanpa nama lah. Kayak tadi muncul ngobrol. Aku nggak tahu itu namanya siapa itu profesornya nih. Aku belum dapat tapnya ini. Bingung aku. Belum ada scene atau adegan yang cocok buat tapnya itu belum. Padahal ini udah mereka ending loh. Kit pengujian. Oh ini lah kan, bajunya nggak pernah saya saring tuh loh. Padahal tadi dikasih baju,
kok sama persis bajunya, pakaiannya sama persis. Nah ini uniknya dari suatu anime tuh kayak gini, nggak pernah ganti-ganti ya pakaiannya. Oh kita saka, oh bisa langsung tes puma lo kan? Kenapa gini? Siap, sang loli berhasil memecahkan teka-teki lantai siru. Siapa itu? Siapa lagi nih? Oke, nah ini. Apa aku salah lihat tuh gimana? Kok langsung pindah tempat gitu loh ini anak? Oke, siapa lagi nih? Ngobrol sama boneka. Wah, hilang lagi kan? Nah kan? Emang tujuan utama tuh menyamankan orang ini, men. Ini episode terakhir, episode keempat. Episode keempat tuh orang ini meminta pertolongan tuh. Orang itu minta pertolongan, tapi kok malah melebar-melebar ke Itogami, kemana lagi? Nah ini piye ya itu kan? Oke, distrik iblis, wanjai. Nakutin banget kan namanya, men. Ojokyoku. Bukannya ini sang sensei itu ya, bukannya ya? Ojokyoku. Apa aku salah orang, Boy? Hampir mirip semua sih. Semua karakter ya? Nah langsung berubah kan? Jadi siapa nih? Wah oke, pakaiannya dia auto tap. Nah tapi sayang itu tempatnya sempit banget. Wah ini dari bawah ke atas pelan-pelan. Nah ini auto tapnya mungkin. Oke. Tapi ada aura cahaya-cahaya. Cahaya suci itu, aduh sulit men. Oke, langsung ganti scene lagi. Itu cukup ben. Nah ini dia tarik ini, oke men. Nasukin cahan mata, ini sensenya loh. Nasukin cahan. Nah kan bener kan? Sensenya loh. Nah ini episode terakhir tuh kayak gini men. Episode keempat sedang tampil live di suatu layar, endingnya minta pertolongan. Nah ini apa lagi nih ya? Robot. Sehat. Oke. Langsung ditolak men.
Belum nyapa, anjir. Anjir, sadis juga ini loli. Nah ini musuh yang tadi, Mek, itu Gami. Ini musuh yang tadi loh, kok muncul lagi? Pula ini 3 lawan 1. Subtitlenya kepanjangan. Oke. Auranya sampai kayak gitu. Nah ini anaseminium ini yang aku tunggu terus-terusan, men. Kayak bahasa Arab itu loh. Oke, kalah nggak ini? Kayak masuk easy banget kan? Masuk easy banget, serangnya kita langsung kalah. Masih bertahan lah, hebat berarti. Oke, men. Wow, langsung ending. Ini satu episode aja lama banget keluarnya. Episode 6 kapan lagi keluarnya, men? Entah ini 2 bulan lagi atau bulan ini. Manjir.